Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum ke channel ini, ada baiknya teman-teman untuk selalu cuci tangan saat bersih dan selalu jaga kesehatan. Terus tonton channel ini di rumah saja ya. Nah, baru-baru ini saya mendapatkan berita notifikasi dari sebuah artikel ya. Saya akan buka artikel tersebut ya. Nah, artikelnya berisi tentang Realme C12 lolos TKDN, siap masuk Indonesia. Nah, setelah Realme mengeluarkan seri C yaitu C11 dan C15, baru-baru ini Realme akan meluncurkan Realme C12 ini, tapi sebuah prediksi ya, prediksi Realme C12 akan masuk Indonesia ya. Nah, saya baca di sini tertulis bahwa Realme C12 telah lulus TKDN ya. Ya, ini beritanya tentang ini ya. Sebesar 31,15% ya. Nah, dengan spesifikasi di sini memiliki baterai 6000 mAh ya, serta pengisian daya sebesar 10 watt dengan sistem Android terbaru ya, Android 10 ya. Ini ya. Dan ini prediksi harga ya dari Realme C12 yaitu mulai di sini 1 juta sampai 2 jutaan ya. Nah, ini. Nah, tetapi di sini bertuliskan bahwa di sini, namun sayangnya spesifikasi lain belum terungkap ya, termasuk sejumlah aspek utama seperti kamera, chipset ataupun layar ya. Ini hanya sebuah prediksi ya, prediksi atau sebuah berita ya, bahwa Realme C lagi-lagi ingin mengeluarkan seri terbarunya ya. Setelah mengeluarkan seri C15 ya, akan mengeluarkan lagi seri C12 ya. Nah, sepertinya Realme ini seperti ngebut ya, mengebut untuk mengeluarkan seri-serinya yang terbaru ya. Ya, tidak berjarak lama ya, Realme akan mengeluarkan seri C terbaru ya, yaitu C12 ya. Ini ya, dikabarkan akan resmi masuk Indonesia ya. Resmi masuk Indonesia ini ya beritanya ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin tahu tentang Realme C12 ya, saya coba lihat di GSM Arena apakah ada ya. Realme C12 ya, GSM Arena. Nah, sini saya akan cari Realme C12 ya, apakah ada ya. Saya akan cari Realme C12. Apakah ada? Ternyata ini ya, news ini ya, berita sama saja ya. Ini ya, beritanya berbahasa Inggris ya. Di sini menurut GSM Arena ya, ini bertuliskan Helio G35 ya, menggunakan Helio G35 ya. Di sini juga 5 volt 2 ampere, pengecasannya 10 watt ya. Nah, baterainya 6000 mAh ya. Nah, di sini belum ada muncul spesifikasi Realme C12 ya, belum ada ya, belum ada. Jadi saya di sini mendapatkan notifikasi tentang Realme C12 bahwa akan masuk resmi ya di Indonesia ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin tahu tentang Realme C12, tunggu saja kabar terbarunya ya, atau tunggu saja
resmi masuk Indonesia ya, jika sudah dirilis ya. Nah, jadi seperti itu tentang Realme seri C ya, bahwa seri Realme seri C akan mengeluarkan seri terbaru ya, tidak berlangsung lama ya jaraknya dari Realme seri C yang sudah rilis terdahulu ya. Nah, terima kasih dalam channel ini, jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.